Hai, salam ceria, salam sejahtera semua. Kita bertemu lagi dalam tuition online matematik untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, 5 dan 6. Dan di akhir video ini nanti jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, sharekan pada kawan-kawan yang lain dan klik like dan like. Dan hari ini seperti biasa kita akan bincangkan satu soalan. Okey, soalannya adalah seperti yang tertera di skrin. Okey. Ratna dan Adibah masing-masing ada RM2,295 dan RM1,495. Jadi Ratna ni duit dia ada R, eh? R ada RM2,295. Okey. Kemudiannya Adibah ada RM1,495 lah. Okey. Jadi dia tanya berhitung jumlah wang mereka. Jadi ini dalam soalan tambah menambahkan duit ni, menambah duit ataupun menambah dalam tajuk wang. Okey. 5 tambah 5 10 1 9 18 19 9 1 4 5 6 7 2 tambah 1 3. Jadi dapat jawapan RM3,790. Okey, dalam pilihan jawapan secara jelas kita nampak C adalah jawapannya. Ini dalam menambah biasa, dia tak ada apa-apa yang pelik-pelik. Okey, tak ada apa-apa yang kita rasa macam soalan ni susah ataupun sukar diselesaikan. Tapi soalan-soalan mudah beginilah, kadang-kadang pelajar dia hilang markah sebabkan bila proses menambah dia terlalu yakin. Okey, bila dia terlalu yakin bila dia menambah. Okey, jadi ada yang menambah salah, ada yang tak tepat. Okey, dan soalan tambah tolak ni kena buat banyak latihan supaya kita lagi lebih mahir. Okey, itu saja untuk hari ini. Boleh klik butang subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang like, sharekan pada kawan-kawan yang lain. Kita kongsi ilmu. Semoga mendapat manfaat, dan jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, bolehlah hubungi nombor yang tertera. Okey, sekian saja. Terima kasih.